toge, ada daun kucai, ada bumbu pecel ya. Ada bumbu pecel, ada kerupuk. Kayak gini, jadi bahan-bahannya tuh simpel ya. Bikin nasi lengko itu enggak ribet loh, guys. Bahannya juga mudah dicari. Hampir tiap hari di warung-warung itu kan pasti ada. Oke. Okay? Kita satu persatu ya, sambil nungguin nasinya matang. Sekarang aku mau goreng tempe sama tahu dulu. Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel Fitri Helen. Oke, okay, guys. Jadi hari ini rencananya aku mau bikin nasi lengko. Siapa sih yang nggak tahu nasi lengko? Nah, di sini bahan-bahannya kan cukup simpel ya kalau bikin nasi lengko. Khas Cirebon pasti tahu ya, pasti paham. Di sini aku udah nyiapin ada bumbu kacang. Ciri khas nasi lengko itu paling enak pakai bumbu kacang atau bumbu pecel ya. Nggak pakai juga nggak apa-apa sih. Tapi menurut aku lebih enak pakai bumbu kacang. Terus di sini ada toge. Ada timun ya, tadi aku belinya dikit, ini habis dicuci. Terus daun kucai. Nih, daun kucai ya. Daun kucai di sini gede-gede banget tuh daunnya. Terus ada tempe nanti digoreng. Ini aku beli dua macam jenis tahu. Ini mau bikin tahu pletok. Nanti ini tahu yang mau digoreng buat nasi lengko. Aku juga udah beli kerupuk. Beli kerupuk ya. Ada juga telur asin. Buat ini aja sih. Aku beli telur asin 2. Kecap. Oke, jadi bahan-bahannya udah aku siapin. Ini aku beli daun bawang nanti buat bikin mendoan atau gorengan tempe ya. Yes. Jadi di sini kan ada warung Indo, ada tempe, ada bumbu pecel. Pokoknya yang simpel-simpel aja. Jadi hari ini aku nggak beli makanan, aku pengen masak sendiri nasi lengko. Nanti hasilnya buat makan bareng-bareng sama temen aku, guys. Dan sekarang juga lagi masak nasi, dikit sih. Nggak terlalu banyak makan nasi karena setiap hari juga lagi ngurangin nasi. Oke. Ya, jadi bahan-bahannya seperti ini ya, guys. Kalian juga bisa bikin. Nasi lengko itu paling gampang, paling mudah. Dari bahannya, dari cara masaknya. Karena hampir semuanya kan paling tempe, tahu digoreng. Terus toge. Toge juga paling dikasih air panas aja sampai itu kan layu gitu. Nggak terlalu layu juga. Apa, kres-kres gitunya rasanya juga nggak apa-apa. Timun nggak usah dimasak. Ini nggak usah dimasak. Semuanya itu masih fresh gitu ya. Kita cuci bersih. Habis itu udah tinggal kita kasih bumbu kacang sama bawang goreng. Berhubung bawang gorengnya nggak ada, tapi aku ada sambal terasi bawang. Jadi aku pakai itu aja buat ada sedikit rasa pedes gitu ya. Ada bawang gorengnya juga. Oke, guys. Kita bikin ya. Sekarang aku mau cuci dulu semuanya. Baru aku mau goreng tempe tahunya. Sambil nunggu nasinya mateng. Thank you. Oke, sekarang aku mau siapin dulu ini tempe sama tahu ya. Mau aku goreng. Baru kemudian kalau ini udah mateng, aku mau lanjut di sini tuh. Timun, daun kucai, sama apa ya? Ini toge. Toge kita siapin di wadah terpisah pakai air panas. Jadi bisa langsung itu ya. Oh, jangan terlalu layu. Oke. Kita potong-potong ya. Tempenya kita potong-potong. Oke, ini tempenya aku udah iris-iris kotak kayak gini ya. Nggak usah terlalu besar atau kecil, pokoknya sedang aja kayak gini. Jadi sisanya aku mau bikin mendoan sama gorengan tempe karena aku udah beli juga daun bawang ya. Oke, udah potong kayak gini. Tahunya juga sama ya, dipotong kotak-kotak seperti itu. Oke, tahunya nggak usah banyak-banyak, aku ambil 4 aja. Ini tempenya karena baru beli ya, dan katanya baru kemarin sih, baru kemarin bikin, jadi kayaknya belum terlalu keras, jadi pas kita iris tuh pada itu yang berudul. Oke, sekarang kita iris kita iris tahunya. Sekarang kita iris tahunya. Oke, tahunya udah aku iris-iris, nanti tinggal goreng ya, guys.
sebenarnya kalau kita beli kebanyakan tempenya masih bentuk itu ya, belum diiris kotak-kotak kecil kayak gini, sama tahunya juga langsung goreng. Tapi biar memudahkan, aku lebih suka kayak gini sih, simple. Jadi nanti kalau udah mateng, kita tinggal taburin aja di atas nasinya gitu ya. Tinggal disusunnya tuh enak, nggak usah kita iris-iris lagi. Kan sama aja, goreng baru kita iris-iris. Kalau aku lebih suka iris-iris dulu baru goreng. Kayak gitu. Oke, okay. Sekarang siapkan penggorengan ya, guys. Minyak. Bisa banyak-banyak minyaknya. Soalnya kadang suka kebuang sih. Kita tunggu ya, baru buat goreng ini tempe tahunya. Oke. Okay. Lanjut lagi goreng tahu sama tempe kalian aja ya. Kenapa aku sekarang jarang bikin masakan? Karena jujur ya, di majikan baru ini tempat dapurnya itu nggak banget gitu, nggak bangetnya kayak kecil, terus nggak ada tempat buat naruh bahan-bahan atau wadah, susah. Mau bikin apa juga susah gitu guys. Jadi bukannya aku males bikin konten masak ya, bener-bener susah. Lihat deh, ini tempenya belum terlalu jadi ya, kayaknya baru bikin kemarin. Tempenya banyak yang baru dulu. Oke, kita diamin aja dulu. Sekarang kita siapkan daun kucai sama timun ya. Aku mau cacah-cacah gitu, mau iris-iris kecil begini. Nah sekarang aku lagi cuci ini, cuci bersih togenya gitu ya. Nanti tinggal kita siram pakai air panas aja. Oke, okay? Ini tempenya udah mulai ini ya, tempe tahunya. Kalau suka kering monggo, kalau suka yang seperti ini juga nggak apa-apa. Beda-beda selera. Kalau aku ya sedang aja sih, jangan terlalu kering banget nanti alok. Nah, kayak gini juga udah oke kok. Tinggal angkat aja. Nanti sisa minyaknya aku mau bikin mendoan, goreng tempe sama cireng. Oh guys, ya jadi nggak usah terlalu kering. Kayak gini juga udah oke. Nah, tempe sama tahunya udah digoreng kering kayak gini ya, setengah. Menurut aku sih setengah kering, jangan terlalu kering banget. Nanti rasanya keras gitu kan. Kalau gini udah oke. Okay. Oke, guys. Nah, guys, timunnya kita cacah-cacah seperti ini ya, kecil-kecil. Karena nggak ada yang bantuin buat video, jadi kayak gini nih. Kita cacah-cacah gitu. Ini kayak gini ya. Tapi terserah sih, sesuai selera juga, mau ngiritnya tipis-tipis yang gede-gede gitu juga nggak apa-apa. Tapi kebanyakan nasi lengko kayak gini ya, timunnya tuh dicacah-cacah seperti ini. Oke. Sekarang aku mau iris daun kucainya. Oke guys, ini daun kucainya udah aku iris-iris ya. Daun kucainya udah aku iris-iris seperti ini, jadi kecil-kecil. Oke, sama timunnya. Ini aku nggak ambil banyak sih karena nggak terlalu banyak orang. Aku mau makan sama teman-teman aku, orang Indonesia juga yang ada di sekitar sini. Jadi kalau kurang ya tinggal ngiris lagi aja. Ini cuma buat satu piring dulu ya. Tuh guys, jadi udah ada tempe, tahu, timun, daun kucai. Nanti tinggal itu toge kita siram pakai air panas, kemudian tinggal bikin sambelnya, sambel pecel ya. Oke, nanti aku ini juga tinggal kasih air panas atau mau dimasak lagi nggak apa-apa, biar itu ya enak. Toge sih apa aja oke. Halo guys, ini aku udah nyiapin togenya ya. Tadi aku tuh paling ini ya, sebenarnya nggak masalah mau ada akarnya atau enggak, tapi aku nggak terlalu suka banyak akarnya gitu, makanya aku
lumayan lama ini milih-milihnya. Oke, nggak usah banyak-banyak, togenya segini aja. Nanti aku kasih air panas ya. Beberapa menit mau ditutupin boleh, enggak juga enggak apa-apa. Nah, sekarang aku mau bikin sambal pecelnya ya, sambal kacang. Oke, aku enggak banyak sih, cuma ngambil setengah, masih ada setengahnya ya. Jadi cuma aku iris aja setengah. Jadi nanti kalau pengen bikin lagi, kita siapin lagi aja yang mau ya. Cukuplah ini sambal pecelnya. Mau masukin ini ya, pakai air panas. Sambalnya terserah ya, mau airnya yang banyak atau dikit. Ini kan belum jadi, dan kebetulan sambalnya tuh udah ada rasa pedes. Biasanya kan nggak pedes, emang sih menurut aku segininya pas ya, karena aku nggak terlalu suka pedes. Jadi ini sambalnya udah jadi ya. Berarti kalian yang sambal yang encer ada sekarang, karena kalau ibu ada yang belum buka, jadi aku ngambilnya belum buka. Belum buka kan ada campuran juga ya, apa asam gitu ya, ada sambal asamnya. Kayaknya sih yang original belum buka, ini adanya cuma ini. Oke, apa ya, yang mau dikasih jangan terlalu banyak. Kita tambahin aja sedikit jangan terlalu. Ini aku udah nyiapin, ada nasi, ada tahu tempe, ada mentimun sama daun kucai, dan ini toge bumbu kacang ya. Ini ada piring, ini aku mau bikin, aku susun nasi lengko khas Cirebon atau apa ya, nasi lengko pokoknya. Aku mau bikin nasi lengko ya guys. Oke, sekarang kita bikin nasi lengko karena semuanya udah aku siapin. Oke, sangat simpel kan. Nah, caranya seperti apa, tonton terus video ini sampai selesai ya. Pertama, aku biasanya ini sih, timun, terserah ya, sesuka hati. Jadi aku mau kasih tahu teman-teman karena aku bikinnya lumayan banyak. Oke. Setelah itu kita ambil ini ya, tahu tempe. Itu ambil toge ini secukupnya ya, yang di bawah udah lumayan. Ambil toge, untuk nyusunnya terserah ya. Kalau aku emang lebih suka seperti ini. Nah, setelah itu baru lebih suka kasih bumbu kacangnya di atasnya. Kalian mau taruh tempenya, tahu tempenya di atas juga nggak apa-apa, atau itu
mentimunnya di atas juga nggak apa-apa, itu suka hati kalian aja. Ya, oke. Setelah itu baru aku kasih ini ya, aku ambil dikit aja daun kucai tadi. Kecap, kecapnya belum beli guys, kecapnya belum beli, baru aku mau kasih kecap. Karena bawang gorengnya nggak ada, jadi aku pakai ini. Karena bawang gorengnya nggak bikin atau nggak beli, aku masih ada ini ya, siwang terasi bawang, jadi udah pedes juga. Aku taburin aja di atasnya. Kayak gitu. Oke guys, nasi lengko ala Bunda Helen udah jadi. Kayak gini ya. Jadi untuk bikin nasi lengko tuh sebenarnya simple. Untuk cari bahannya, cari bahan-bahannya tuh gampang ya, di setiap warung juga udah ada. Terus cara bikinnya juga enggak ribet, enggak lama gitu. Nasi lengko ala Bunda Fitri, Bunda Hafiz udah jadi. Guys. Kalian bisa bikin ya. Simple tapi dijamin enak walaupun enggak mahal. Kalian bisa tambahkan kerupuk gini, pakai kerupuk atau mau pakai telur asin juga bisa ya, kasih telur asin. Cara makannya sendiri ya sama aja. Kalau aku lebih suka kita di ini ya, campurin semua baru dimakan. Nah guys, jadi kita campurin semua sama bumbu kacang yang tadi, baru kita makan gitu kan sama nasinya. Cobain deh, gampang banget, nggak butuh waktu yang lama. Kita juga bahannya juga sangat simple, nggak terlalu susah untuk cari bahannya. Mau dikasih telur dadar, telur asin, atau tambahan lainnya boleh juga. Oke, selamat menikmati. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, yang mau beli juga boleh ya, satu bungkusnya 100 NT. Dan kebetulan pas sudah mateng ada pelanggan juga yang beli loh guys. Guys, udah mateng ada yang langsung order. Oke, halo. Nggak apa-apa kan pakai masker. Makasih ya. Makasih Mbak. Udah mau nemenin. Hati-hati loh. Ini mau dibungkus lagi. Udah ya, mau dibungkus.